Maka garang ni moleklah. Lebih-lebih lagi bagi orang yang ada masalah perut ataupun termakan racun. Nak selamat daripada racun, makan garang dulu. Kita makan nasi ke apa-apa dia sebelum tek nasi, kita takut nasi tak ada nak ada. Kadang-kadang setengah sayur tu kita, perut kita ada masalah. Lebih-lebih lagi orang tua. Perut dia tak gagah dah, mesin dia tak serupa jamin muda dah. Maka kita tek garang dulu sebelum makan, lepas tu baru kita makan nasi. Ha tu, kelebihan garang. Garang ni macam-macam kelebihan dia. Nak buat toksik dalam tubuh, nak buat apa, macam-macam. Antara nak suruh sedap kita, nak tubuh kita, sebelum kita tidur, ambil besin, bubuh air, rendah kaki, bubuh garang, bubuh air panas. Biar panas air tu dengan garang. Rendah boleh 10 minit, 15 minit, baru tidur. Tubuh kita akan molek semula, dia akan cuci semula. Darah dia akan pergi ke tapak kaki, dia akan buat naik kepala. Dia putar-putar lagu tu, apabila kita rendah kaki, dia akan bersih kaki kita. Maka dia akan buat tubik semua toksik-toksik daripada tubuh kita. Kita tak biasa tengok Cina tak sebelumnya tidur lagu mana. Dia akan cuci kaki. Kita tengok cuci kaki. Dia bubuh dalam gendai, dalam kaki, dalam biasa kayu dia tu. Amako molek cara lagu tu. Ha tu nak buat. Antara dia lagi garang ni, apa dia lagi? Kelebihan dia. Racun. Sihir. Untuk bagai-bagai hok jenis pelik-pelik ni. Bagai-bagai hatu, bagai-bagai apa dia garang. Kerana dalam garang tu, tu saing kata ada satu benda. Setel tak boleh nak terapak dengan garang. Dia ada satu benda. Di garang tu, kekuatan tu jadi setel tak boleh rapat. Antaranya, hal ni mujarak ni. Kalau rumah siapa dia beratu, tempat dia, bilik dia, ngusik kau apa dia, ambil gelas sana ni, bubuh air, bubuh garang. Letak bucu mana, hak jenis ngusik, letak situ. Letak gitu, jangan tudung. Esok tengok dia akan jadi warna hitam. Buat siapa air tu jadi bersih. Maka tak ada lalu. Ya, setel tak akan lakuh air garang. Buat tempat tu, misalnya bucu tu ngusik. Okay, letak bucu tu, air garang cuma ni. Mula-mula ia akan jadi warna biru, hitam dulu. Lepas tu lama-lama ia akan jadi bersih. Buat siapa bersih, maka gangguan tak ada, jin tak akan lalu situ. Itu cara mudah. Tak payah panggil Tok Bomo. Ini cara ringkas. Oh. Wallahu a'lam.